lelaki kuat yang sehat, biasa berlari mengejar mimpi. Dan aku lelaki kuat menghujam, biasa mengayuh jalan kehidupan. Dan sehat, terbiasa mencari dinginnya malam. Dan aku lelaki kuat menghujam, biasa mengayuh jalan kehidupan. Wanitaku, kamu jangan risaukan aku. Ku perlu dan doakan aku. Wanitaku, kamu tahu betapa kuatnya aku. Ini cara proses menebal ya, supaya tekstur kayunya terlihat jadi semakin eksotik. Ya, seperti ini tekniknya, tidak pakai kompresor ya, tapi cukup dengan dielap. Dan hasilnya ini seperti ini. Ini baru proses dasar ya. Kita baru dua kali proses ngebal. Ini jadi tekstur kayunya semakin terlihat. Oke, sekarang menuju proses yang ketiga untuk painting. Jadi cukup dilap seperti ini. Tidak pakai alat kompresor ya. Seperti ini prosesnya. Teman-teman bisa lihat. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, teknik ngebal atau teknik proses painting ya, dengan cara ngelap ya, biar tekstur kayunya semakin terlihat. Ini kebetulan warna hitam ya, customer mintanya warna hitam tapi bukannya hitam natural ya, jadi tekstur kayu, dan kita menggunakan veneer nepal. Dan ini warna yang ketiga ya, ini kali nanti setelah ini diamplas sekali lagi, baru timpa sekali lagi biar semakin terlihat urat-urat kayu, motif-motif kayu. Oke, buat teman-teman semoga bermanfaat ya.